Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa ghafir lana ma mada ya wasi'al karami. Das ayam judes dan jajanan Bandung. Mbak, ini kok menunya murah-murah banget ya? Enggak ada yang lebih mahal di sini, Mbak. Nah, ini 15 ribuan. Siapa ownernya di sini? Kamu? Kamu ownernya? Kok ownernya beda dari banget ya? Aduh, ini kafe murah-murah banget, enak kayaknya makannya. Waiters, waiters, mau pesen 7 gula batu ada nggak sih? Jawab dong waiters. No. Gak mau jawab, ini waiters bisu kali ya. Waiters, 7 gula batu ayah. Oh, aduh. Sorry ya. Biasa aja kali Mbak. Sekarang aja jutek, nanti mah pasti. Kebayangin kalau mau tidur. Ah, udah deh. Aduh, santai banget di sini. Kenapa? Ada apa? Enggak ada apa-apa. Kalau sultan kan bebas. Mau ngelakuin apa aja kan bebas kayaknya. Sopan santun. Apa itu sopan santun? Sultan nggak tahu sopan santun, tahu nggak? Emang di mana lagi kursinya? Kamu dapat ditempatin? Hah? Kamu ngapain sentuh-sentuh aku sih? Emang aku muhrimnya kamu? Enggak, bukan. Lu jangan deket-deket gue. Kok makin deket sih? Siapa yang makin deket? Kamunya aja yang gak deket. Enak banget kalau udah jadi sultan ya. Senangnya dalam hati punya istri 11. Yang dua janda dua, anak dua. Yang satu janda anak tiga. No. Naon? Ayo naon sih? Naon? Iya, ayo naon. Soalnya enggak mau kita nih di sini. Kita di sini. Ke ujung-ujung sana duduk. Kamu enggak mau? Mau mojok sana. Waduh. Cih, mau mojok sama aku. No, aku enggak mau mojok sama kamu. Aduh. Ini sepatu udah bau banget lagi. Aduh, udah bau sepatu aku ini ya. Wah, harum. Wah, bawa sultan nih. Aduh, kasihan sultan ini. No. Waiters katanya di sini tuh ada waiters Duda. Duda anak berapa ya dia? Anak dua kayaknya. Ana mau pesen di waiters. Wah, itu dia waiters. Tadi waiters. Hah? Bersisik. Bersisik. Emang aku ikan bersisik. Kenapa, Tang? Hah? Kenapa, Tang? Ente yang jadi yang duda itu ya. Iya. Duduk, duduk di bawah. Sultan di atas. Iya. Tadi ya lah. No. Ayam judes. Oh, ayam judes. Yang 15.000 di sini. 25. Hah? 25. Ente korupsi aja yang jadi orang. Lebih dari itu pelangi 15.000. Iya, itu hanya untuk awalan doang. Ya udah, ana pesen satu. Ana bayar 1 M, mau ya? Oke. Hormat dulu. Siap. Siap, Duda. Laksanakan, Duda. Kembali. No. Ini waiter Duda agak stres kayaknya ya. Aduh. Itu kan ada waiters. Kalian enggak jadi pesen. Terus? Ada gua, kalian gak mood. Sempit mas, bukan masalah gitunya. Jangan gitu dong. Pake sultan, buang aja lah. Mas, order mas. Ya udahlah, aku mau nyanyi aja lah di dia teh. Bila ingin melihat
Tenangkan dulu airnya, sebening kaca. Bila ingin melihat ikan di dayam koyam, tenangkan saja hatimu. Hei wahai bimbang, enak banget. Dari tadi kamu penyentuhnya tuh belum murung dong gak sih? Gak bisa kalau Sultan udah duduk, duduk aja. Kenapa? Kenapa ketawa-ketawanya? Cinta ya sama aku ya kamu ya? Mau jadi simpenan apa ya kamu ya? Mau gak jadi simpenan? Kenapa ya dikasih gratis juga mau? Wes! Kasih gratis gak mau. Beb punya jaminannya sih. Punya ilusin tau ih. Gila. Segini keren udah kayak Rizky Billar dibilang gila. Hah? Enggak. Oh iya. Duh. Ayo aku never diem kamu ya. Yang ketiga. Diem. Halo sayangku, cintaku, manisku, my berlianku, penerang jiwaku, matahariku, belahan jiwaku sayang. Oh. Iya sayang ada apa? Gimana? Iya maaf ya sayangnya, maaf kakak tadi lupa ngabarin. Kakak abis ada meeting sama klien cowok semua nih sayang, lagi di puncak Bogor nih. Sayang, apa sih? Ih, belum tahu itu ada sama aku. Enggak sayang, itu penjaga villa. No. Enggak, serius sayang, bukan beneran. Enggak sayang, enggak. Apa sih kamu ini? Enggak boleh gitu ya sayang, serius. Apa ini? Ini apa? Ini enggak sayang. Cekin. Kakak enggak mau cekin sama modelan begini. No. Begini modelannya enggak mungkin lah sayang kakak. Cekin ini. Enggak mau lah sayang. Ya. Sabar ya. Nanti kakak kabarin lagi. Kak banyak kerjaan ya. Apa sih? Enggak, mana berani sayang kakak cekin kayak gitu. Dosa sayang, dosa. Apa sih? Enggak sayang. Apa sih? Ini, astagfirullahaladzim. Enggak sayang, mau bayar berapa? Enggak. Dan gitu deh, kasihan ceweknya. Ada ibu-ibu kan? Harga diri kamu sama uang ya? Kebayar sama uang harga diri kamu? Enggak ya Allah. Maaf ya sayang ya, maaf ya. Ya. Yaudah ya. Oke, May Berlian. Siap cintaku. Oke, yo. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cemburu. Lebay. Kamu lebay enggak tahu. Lu cemburu ya, Pak? Lebay. Kalian bau amis ya dari tadi aku deket-deket kalian nih. Ada apa? Ya, aku Sultan kenapa? Sultan apa? Sultan Zebra. Enggak. Enggak, yang dulu. Sini. Kalian enggak tahu aku Sultan di Serang, enggak tahu. Enggak tahu. Enggak terkenal lagi. Mulutnya cabai semua sih kalian ya. Pedes. Kalau ngomong pedes. Pantasan belum ada laki-laki berani nikahin kalian kan? Kata siapa? Karena mulutnya. Kalau aku puasa aja, orang-orang kan bau mulutnya. Kalau aku tuh puasa aja bau emas. Aduh, masya Allah pokoknya mah. Ketawa-ketawa mau jadi simpanan aku ya kalian ya? Kalian mau jadi simpanan aku ya kalian ya? Mau jadi ke 11 ke 12 mau? Tuh kan dari tadi sentuh, don't touch me. Udah sama ih. Ini tahu enggak? Kursi. Kamu tahu enggak? Wah, ini emas batangan anak. Hahaha. Enggak sih? Oh.
خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى ذلت هيبته جميع خصومه ذلت هيبته جميع خصومه يا خير مولود يا خير مولود يا خير مولود يا خير مولود يا يا نبينا ضاءت به كل والكون أصبح مشرقا لقدومه ضاءت به كل العوالم جهرة والكون أصبح مشرقا لقدومه ضاءت به كل العوالم جهرة والكون أصبح مشرقا لقدومه ضاءت به كل العوالم جهرة والكون أصبح مشرقا لقدومه يا خير مولود يا خير مولود يا خير مولود يا يا نبي يا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى ذلت هيبته جميع خصومه ذلت هيبته جميع خصومه يا خير مولود يا خير مولود يا خير مولود يا خير مولود يا هذا الحبيب المصطفى طه الذي كل العوالم قد بدت من نوره هذا الحبيب المصطفى طه الذي كل العوالم قد بدت من نوره هذا الحبيب المصطفى طه الذي كل العوالم قد بدت من نوره هذا الحبيب المصطفى طه الذي كل العوالم قد بدت من نوره يا خير مولود يا خير مولود يا خير مولود يا خير مولود يا يا نبي يا خير مولود
قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى ذلت هيبته جميع خصونه ذلت هيبته جميع خصونه يا خير مولود يا خير مولود يا خير مولود يا خير مولود يا نبينا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Kenapa? Salah ya, Pak? Hah? Aduh. Kayak gitu loh, tadi. Iya. Salah nggak kalau aku sholawatan gini? Kalau aku salah nggak apa-apa, aku pergi aja. Enggak. Oh, jangan. Kalau kayak gitu nggak apa-apa. Kalau kayak tadi nggak suka. Oh, nggak suka. Aduh, Masya Allah. Nih ada tisu. Kalian itu berkaca-kaca gitu salah ya aku ya? Sedih. Ingat dosa. Ingat dosa. Aduh, Masya Allah. Dan aku mau minta maaf banget soal tadi. Maafin banget aku udah mengisi bikin ngeselin kalian ya. Maafin ya. Aduh, astagfirullahaladzim, mohon maaf banget. Jadi sebenarnya aku ini mau ngisi acara sholawat. Dan aku ini sebenarnya lagi ngetes mental. Bagaimana sih perasaannya milenial zaman sekarang nih, cewek-cewek zaman sekarang nih, masih seneng gak sih dengerin sholawat? Masih cinta gak sih sama sholawat? Masih mengharapkan gak sih syafaatul uzmanya Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nanti? Kamu masih mengharapkan gak pertolongannya Nabi Muhammad? Masih lah ya. Siapa sih manusia mana sih yang gak mau mendapatkan pertolongannya ya? Tapi aku kira-kira buat ngisi acara sholawat gitu cocok gak sih? Cocok. Nanti ya. Acara di rumah nanti ya. Acara di rumah sih. siap. Tapi aku boleh gak kalau sholawatan lagi boleh? Sekali lagi. Kalian ngerasa keganggu enggak? Enggak. Tadi kayaknya katanya keganggu aku di sini. Yang awal-awal ya. Tidak, aku sholawatan lagi deh ya. Kalau sholawatan ini sholawatan tentang ibu. Aduh, Masya Allah. Siapapun orangnya ya, kalau udah berkaitan dengan ibu udah ya. Susah ya. Salawat burdah ya. Tapi izin nih, aku minta izin nih. Gak apa-apa nih. Kalian enggak mau makan? Dari tadi, tadinya mau makan. Iya, Pak. Kan, iya. Sekarang udah, Pak, sedikit tidak balik gak sih mood kalian? Sedikit balik ya. أهواني مقتحمين.
dosa-dosa pendosa seperti hambamu ini, ya Allah, ya Rabb. Panjatkanlah kedua orang tua hamba, ya Allah, yang telah membesarkan hamba dalam susah payah, ya Allah, ya Rabbana. Maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihi. شفاعته لكل هون من الأهوان مقتحين. Dosa-dosa manusia ada ganjar dan siksa, dosa anak durhaka Allah balas di dunia. Ridho ayah ibumu, murka Allah padamu. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, ampuni hamba, ya Allah, ya Rabb. Ampuni dosa-dosa hamba, ya Allah, kepada orang tua hambamu, ya Allah, ya Rabbana. Panjangkanlah umur beliau, ya Allah. Barokahkan rezekinya, ya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa, balil maqasidana لنا ما مضى يا واسع الكرم. Punten, maaf ya Tete ya. Iya, emang lagi ini. Aduh, maaf ya. Salah ya, berarti aku salah gini ya Tete? Enggak, itu aku ya jadinya. Kemana-mana. Iya, benar-benar. Semoga. Salah, aduh. Jarang ketemu soalnya. Oh gitu, ya udah semoga aja Tete. Lebaran insya Allah ya, ketemu ya lebarannya, semoga aja ya. Tete, maafin aku ya Tete ya. Semoga aja orang tua kita diangkat derajatnya sama Allah, dibarokahkan rezekinya. Sama aku juga udah ditinggal ibu, apalagi di momen takbiran gini ada orang takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Semoga aja kita nanti di lebaran ini dipertemukan dengan keluarga ya Teteh ya, amin. Tapi Teteh, dua-duanya masih ada orang tuanya ya? Ada ya? Amin, amin. Aduh ya, mohon maaf banget. Aku juga, aku ngerasa salah banget soal tadi loh. Teteh maafin Teteh ya. Teteh maafin aku ya. Iya. Aduh, Masya Allah. Udah. Masih ada gak satu yang kayak gitu? Teman-teman aku banyak kok. Masih boleh. Aduh, Teteh. Salawatnya. Iya, salawatnya. Salawat. Iya, siap. Bukan orangnya ya. Oh, jadi enggak mau nih orangnya. Boleh. Dari tadi aku ngobrol belum kenalan ini. Ayo. Kenalan Teteh, kenalan dulu dong. Siapa namanya? Siapa? Risti. Risti, Teteh. Risti dan Nita. Nama kamu Risti ya sih? Risti, ini Risti. Tapi Islam bukan? Islam. Oh, iya. Enggak takut kalau bukan Islam, aku salah. Takut aku salah ngelakuin sholawat tadi gitu. Iya, enggak. Enggak enak akunya gitu. Aku Islam. Risti Islam. Namanya Risti? Iya, dari orang tua kan Risti. Tapi namanya mirip nama ibu dia itu. Ibu dari anak-anak kita nanti. Gitu. Eh, makanya biar enjoy gitu lah biar. Aduh, sorry ya. Maaf kamu. Sorry ya, maaf ya. Aduh, Masya Allah. Tapi didukung loh kalau mau, mah. Hah? Didukung kalau mau. Oh, boleh? Oh, tapi dianya mau enggak dulu? Jomblo kasihannya. Aku? Jomblo? Yang benar. Jomblo. Jangan bilang jomblo di sini, di luar nanti banyak. Jomblo, nanti. Aku tuh jomblo, tau gak sih? Nanti. Iya. Benar. Setia gak? Setia insya Allah. Jangan setiap stikungan ada loh. Aduh, Teteh dari mana? Kok nongkrongnya sampai malam, sampai jam 11 begini? Iya, mau sahur. Oh, mau sahur juga. Ya. Emang kalian ada dari mana? Asli orang Serang? Iya. Teteh orang Serang dua-duanya? Tapi Teteh ini mirip orang-orang Jogja loh dia nih. Iya, mirip orang Jogja kamu? Iya. Jogja, soalnya istimewa gitu. Jogja kan istimewa gitu. Aduh, Masya Allah, tabarakallah. Tapi aku cocok buat ngisi acara sholawat atau buat lomba-lomba sholawat. Kira-kira aku cocok gak sih? Cocok. Apalagi jadi imam. Aduh. Iya, nggak apa-apa, santai. Kesibukannya apa sekarang? Kerja, kuliah, atau lagi freelance aja? Freelance aja ya. Kalian dari tadi ngobrol maunya ditanya. Kalian nggak mau nanya nama aku siapa, orang mana gitu. Enggak, kenapa sih? Katanya tadi udah bilang sultan. Enggak, sabar aja. Amin ya Allah kalau jadi sultan beneran. Mau nambah, aku sebenarnya nggak punya apa-apa. Punya hati yang setia dong buat nikahin dia ya, nanti. Aku mau nanya nih ya. Kenapa? Gimana? Tadi ya, iya. Itu dulu Prof, maksudnya emang gak punya harga diri, malu dulu kayaknya pikir. Kayaknya kalau urat nalu aku tuh udah putus kayaknya sih. Kalau malu-malu tuh enggak sih. Udah apa yang putus? Malu. Iya, jangan asal jangan cinta kamu aja. Eh benar, aku kenapa? Ngapain harus malu? Kan mau ketemu bidadari. Aku libulia, senangane dolan ning karaoke. Adeg iki pandani, aku kopi. Kapalan foto bolae koyo bendolo. Tapi cocok ya buat ngisi acara salawat. Terus aku habis ngisi acara salawat itu kebetulan ada imam, ada tarawih juga, tarawih bareng, dan aku insya Allah
yang dipilih jadi imamnya gitu, ditunjuk sama pihak panitianya gitu. Aku izin tadarus aja, boleh nggak sih kan di sini juga? Aku tadarusan boleh nggak sih? Keganggu nggak kalau aku tadarusan? Enggak, aku mau nanya dulu. Iya, kenapa? Itu bisa pindah. Itu emang dari kecil apa udah gede jadi langsung gini? Enggak. Kata kiai Jawa, pepatahnya begini. Orang bisa itu karena biasa. Dan biasa itu awalnya karena dipaksa. Gitu. Awalnya dipaksa. Awalnya dipaksa. Sama orang tua. Sama orang tua. Tapi cinta sama aku enggak dipaksa ya. Enggak. Iya, jadi tadarus boleh. Kalian ada request surat apa? Siapa tahu apa yang kalian minta aku bisa bawain. Kalau akinya boleh. Boleh, boleh. Barang siapa katanya yang baca suratul Fatihah, suratul Waqiah itu dilancarin sebagai rezekinya. Barokah. Maghrib pokoknya. Oh, kamu itu biasanya gitu. Iya, katanya gitu kata orang tua. Oh, gitu. Jadi sekarang mesti jalanin kalau habis sholat maghrib, yang penting yeah. Satu hari aja, satu kali. Siap. Amin. Boleh ya, nggak apa-apa ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidhatur rafi'ah. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين صدق الله العظيم. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihi al-athahar ala rasulillah wa أصحابه الأخيار. اللهم ارحمنا بالقرآن. Tapi cocok ya buat ngisi acara atau buat jadi imam tarawih gitu, cocok nggak sih? Request lagi boleh, ada. Salat Nariyah. Boleh. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد
wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khawatimi wa yustafqal ghamamu biwajihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin ونفسين بعددي كل ما علم من لك اللهم صل وسلم وبارك عليك iya ada pesantren di sini di belakang pasar Rawu ada kubang aku di sini kampungnya kubang aku di situ dulu tapi rumah aku di Anyar tapi lah dulu lahir mah di Jawa tinggal di Jawa juga. Kamu gak nanya Jawa mana? Enggak. Nanya dong. Nanya. Kamu kenapa sih berkaca-kaca terus? Aku salah terus ya? Hello. Hello ya? Iya. Kalau udah ngomongin aku gak tapi kamu jangan senyum. Jangan senyum. Kasihan gulanya sekir kalau manis sama kamu. Aduh, Masya Allah, tabarakallah, semuanya. Tapi aku cocok ya buat ngisi acara gitu, cocok. Kalau buat emang udah pernah sih. Udah pernah gitu. Makanya sambil dilatih aja sih di sini gitu. Tapi cocok ya. Kalau buat ngimamin kan cocok juga nggak? Gak mau nih. Cocok. Aduh, Masya Allah, tabarakallah. Gak nyangka banget ya, aku di Ayam Judes ini ketemu dua bidadari gitu. Aduh, Masya Allah banget. Bidadari apa nih? Bidadari tak bersayap gitu. Bidadari Ayam Judes. Ayam Judes. Aku sering banget nyobain di Ayam Judes ini. Asli, ini buat sahur enak banget. Enak banget. Worth banget. Dan aku juga ngelihat ownernya juga. Sama bidadarinya kayak kali ya. Bidadari apa? Surga? Dari surga pokoknya. Karena sama perempuan pasti. Kalian mau denger enggak? Mau denger lagu aku juga enggak? Aku kemarin habis ciptain sebuah lagu. Kamu promosi mulu. Promosi. Serius, aku kemarin habis ciptakan sebuah lagu. Jadi aku tuh ceritanya aku tuh sama teman aku mencintai satu wanita. Tapi aku mengalah demi kebahagiaannya gitu. Dan aku boleh bawain lagu itu kan di depan kalian? Boleh enggak? Nangis lagi aja. Enggak. Kalau ini lagunya pop religius gitu lagi. Tapi ada satu cewek yang dituju kamu aja ya. Boleh ya? Iya, maksudnya. Jadi gini. Jadi tapi aku nyanyiin lagu itu izin tatap mata kamu. Kamu juga tatap mata aku gitu. Iya, emang harus gitu. Please. Please. Boleh ya? Enggak apa-apa. Kamu siapa tadi? Nama kamu siapa? Kristi. Panggilannya? Chris. Chris. Boleh berarti ya. Enggak apa-apa ya. Ayo dong. Mending sama dia sih tetap. Sama kamu aja. Bukan melo lagunya, bukan. Santai. Boleh ya? Lamar kamu ke rumahmu minta restu ayah dan ibumu. Lamar Kris ke rumah Kris minta restu abi umi Kris. Jangan malu dan jangan ragu, pilih aku
ku. Sini guys sebentar. Untuk jadi imammu. Tapi enak sumpah. Kalau apa katanya liriknya tadi apa? Dengar enggak liriknya? Enak sumpah. Lamar kamu ke rumahmu. Enggak maksudnya ini ya. Liriknya, alunannya gitu. Tapi kalau lagu itu aku bawain di acara pesta lamaran kita nanti mau apa enggak? Kalau pacar setboy, kuku. Backsoundnya gitu pak, backsoundnya pacar setboy ya. Aduh ya udah. Aduh, kalian mungkin ngerasa keganggu ya kedatangan aku ya. Mohon maaf banget ya. Awal dong. Tapi kalian berdua punya Instagram nggak sih? Punya. Punya Instagram. Aku follow boleh ya? Boleh. Teteh apa Instagramnya? Banyak kan nantinya itu mau. Boleh, insya Allah lah. Siapa nama Teteh siapa? Hah? Apa nama Instagramnya? Nita. Lupa lagi. Ayo dong lihat dong. Ntar ya. Boleh. Soalnya bukan ini anak sosmed sih. Anak sosmed. Anak ayah. Anak ayah dan bunda. Anak ayah dan bunda. Apa tuh namanya tuh? Terus Nita Isa. Hah? Nita NITHA. NITHA. Underscore. SHH. SHH. Udah. Ini ya? Iya itu. Di sini hijaban loh kamu. Kenapa sih lepas hijab? Kamu cantik loh kalau pakai hijab. Wanita itu mulia dan cantik kalau pakai hijab. Amin. Kan habis dengar salatnya. Amin. Jadi tersentuh nanti salatnya besok-besok. Amin ya Allah. Nanti aku aja mendapatkan pahala dari sini tadi. Iya. Kamu kapan pakai hijab? Kalau kamu kapan pakai hijab? Biar dikasih. Amin. Tapi kalau kalau jadi istri aku harus pakai hijab sih nanti gitu. Oh, tapi ya. Mau enggak? Tuntunan ya. Tuntutan. Tuntutan bukan tuntunan. Kamu apa Instagram kamu apa? Instagram apa namanya? Kristi. Ya udah, Kristi. Banyak. Oh, banyak ya. Banyak. Aduh. Mana itu? Mana ini ya? Ada Kristina Dangdut, yang centang biru ini. Oh, Dayanti. Ada. Ya. Keren banget ada centang biru loh. Kristi EK. Coba lihat. Aku lihat. Oh, pakai C. Kristi. Oh, ini ya. Aku follow ya. Owner Cream Wis punya ini ya, punya usaha ya. Semoga aja usahanya lancar. Amin ya. Aku izin pamit enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa pamit aja. Sorry banget soal tadi ya. Maafin ya kalian ya. Nama aku Ronan, aslinya nama aku Ronan. Kalian jangan lupa follow back nanti ya. Oke. Thank you ya. Assalamualaikum. Sehat selalu ya. Semoga ya. Mendapatkan jodoh yang terbaik. Jangan lupa bawa ya sepatunya. Oh iya benar. Ganti lepel-lepel lagi. Oh iya. Ya udah. Assalamualaikum. Aduh, sepatu anak ini ada mau keluar lah.